Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Arina Nurrahmah, inilah Basnas News selengkapnya. Mengawali berita pertama, pemirsa, kelompok Kaburu Binaan Zakat Community Development Basnas memasuki proses produksi 1.000 butir kelapa menjadi kopra basah. Berikut informasi selengkapnya. Kelompok Kaburu Bersinar ZCD Basnas melakukan produksi 1.000 butir kelapa menjadi kopra basah. Biasanya dalam sebulan kelompok bisa mengolah kopra basah sekitar 3.000 sampai 4.000 butir. Kelapa yang menghasilkan 300 kg lebih kopra. Selain kopra, kelompok Kaburu Bersinar juga memproduksi nata de coco. Dalam sebulan, kelompok ini bisa memproduksi nata de coco sebanyak 100 hingga 200 kg nata de coco. Ya pemirsa, kegiatan ZCD Basnas ini diharapkan dapat menambah pendapatan masyarakat Kepulauan Selayar yang masih minim. Basnas lakukan pemeriksaan kesehatan di Kampung Zakat Kahaya Bulukumba. Akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Saya Terry Putri. Ayo kita bersedekah melalui Basnas sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ikut membantu Basnas dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Kembali di Basnas TV, Basnas bekerja sama dengan Puskesmas Kahaya melakukan pemeriksaan kesehatan di Kampung Zakat Desa Kahaya, Kabupaten Bulukumba. Pemeriksaan kesehatan yang diadakan oleh Basnas di Kampung Zakat Desa Kahaya, Kabupaten Bulukumba ini menerjunkan 8 tenaga medis yang terdiri dari 1 orang dokter umum, 2 orang dokter bidan, 2 orang apoteker, 1 orang ahli gizi, 2 orang perawat yang melakukan pemeriksaan kepada 51 orang pasien. Selain pemeriksaan kesehatan juga dilakukan penyuluhan dan pemberian makanan bergizi bagi warga miskin di Dusun Gamacaya dan sekitarnya. Ya pemirsa, dengan adanya program Kamu Zakat dari Basnas ini, utamanya pemeriksaan kesehatan diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Informasi ini juga menjadi penutup jumpa kita kali ini dan saksikan terus Basnas TV setiap harinya dengan informasi menarik lainnya seputar kebangkitan zakat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.